السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من الراشدين الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور Yang saya hormati ashab as-sa'adah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan Nazir dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, para abaik, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya, berkat taufik dan hidayahnya serta inayahnya, dapat kita bersama-sama pada pagi yang mulia ini berada di rumahnya bagi menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah dan dapat duduk sebentar untuk mendengar sedikit tazkirah, muizzah serta peringatan dalam kita nak memperbaiki dan memperbetulkan diri kita agar kita berada di landasan yang betul bersesuaian dengan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meletakkan kita sebagai hamba di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan bila kita pulang kepadanya dalam keadaan kita diterima dan kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pagi yang mulia ini bersempena dengan tahun hijrah, awal hijrah, awal Muharram yang dikaitkan dengan hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini saya akan bicarakan tentang tajuk ma'al hijrah, dan kita nak tengok adakah hijrah tu berlaku pada awal Muharram ataupun berlaku pada bulan bila? Cuma sekadar untuk kita dapat pengisian sedikit, untuk kita dapat maklumat sedikit tentang sambutan ma'al hijrah ni, kenapa kita sambut. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ni saya akan memberikan 3 fasal hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya kita akan cerita tentang fasal ataupun bahagian sebelum daripada berlakunya hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinatul Munawwarah. Sebelum daripada penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dilantik menjadi rasul, ringkasnya Nabi berdakwah secara sulit selama 3 tahun. Kemudian berdakwah secara terang-terangan. Bila dakwah secara sulit ni, tidak ada masalah, tidak ada halangan dan juga cabaran yang besar. Kerana dakwah secara sulit ni bermula daripada Gua Hira setelah mendapat wahyu, kemudian diteruskan di rumah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian berpindah ke rumah Abi Al-Arqam bin Al-Arqam. Setelah pada itu terus bermula di masjid. Maka setelah bermula di masjid, dakwah Nabi mendapat tentangan dan juga kekangan, halangan daripada puak-puak Quraisy, yang mereka ini tak sedar Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan mereka ini yang berada di tengah-tengah kegelapan, dalam kegelapan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menyelamatkan dan membawa mereka ni yang berada di jurang-jurang neraka
untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah dakwah demi dakwah, maka ramailah, walaupun bilangannya tak seramai apabila berpindah ke Madinah, tetapi bilangannya meningkat. Bila di kalangan terutamanya di kalangan mereka, di kalangan hamba, bukan di kalangan bangsawan. Maka hal ini diketahui oleh pembesar-pembesar Quraisy, maka mereka telah melakukan halangan-halangan tentangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesi memulaukan Nabi dan umat Islam. Kemudian banyak lagi yang dilakukan kepada Nabi, sehingga kemuncaknya setelah berlakunya Isra' wal Mi'raj pada tahun ke-10 kenabian. Dalam Islam kita ada dua tahun. Pertama sekali dipanggil tahun kenabian. Tahun kenabian ni dikira daripada Nabi SAW dilantik menjadi Nabi ketika usianya 40 tahun sampailah kepada tahun 13 kenabian sahaja. Selepas pada tu, barulah dikira ataupun diguna pakai tahun hijrah. Setelah Nabi SAW pergi Isra' dan Mi'raj, kemudian tahun tu dikenali dengan tahun Ummul Azni, iaitulah tahun duka cita. Ummul Azni, tahun duka cita. Setelah meninggalnya dua orang yang Nabi sayang, pertama sekali Khadijah binti Khuwailid, isteri tercinta, yang keduanya Abu Talib bin Abdul Muttalib. Maka Abu Talib bin Abdul Muttalib ni, walaupun dia tidak Islam, tetapi dia merupakan benteng kuat yang mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia meninggal, maka Quraisy bertambah berani dan bertambah rasa tidak ada halangan untuk dia nak menyakiti Nabi ataupun nak membunuh Nabi. Maka mereka telah mengadakan satu musyawarat di satu tempat namanya Darul Nadwah. Musyawarat di situ, dalam musyawarat tersebut ada seorang tua, iaitulah iblis yang menyerupai manusia, seorang tua memberi cadangan. Dalam musyawarat tu dia cadangkan supaya Muhammad ni kita bunuh. Maka cadangan tersebut diterima sebulat suara tanpa ada bangkangan. Maka mereka cari pula, bincang pula macam mana modus operandi dia nak bunuh ni. Dia bukan boleh bunuh macam tu je. Maka dapatlah idea untuk melantik 12 orang, yang mana satu orang pemuda mewakili satu kabilah. Sebab di Mekah ni, orang-orang Arab ni dia hidup berkabilah-kabilah. Dia ada puak-puak dia, dia ada suku kaum dia. Kenapa nak lantik daripada seorang wakil daripada setiap suku kaum? Kerana tujuan dia, mereka punya modus operandi nak bunuh Nabi secara serentak. Bila bunuh secara serentak, darah Nabi nak diserakkan di atas padang, di atas padang pasir itu. Tujuan dia apa? Untuk supaya Bani Hashim ni, keluarga Nabi, tak dapat tuntut bela, tak dapat tangkap siapa yang bunuh Nabi, sebab mereka bunuh secara serentak. Kalau seorang bunuh, maka keluarga Nabi akan menuntut bela. Maka bila dah dapat cadangan tu, cadangan tu diterima, kemudian macam mana cara dia? 12 orang ini ditugaskan untuk mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum daripada berlaku peristiwa ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh pada tahun ke-12 kenabian, pada tanggal 13 Zulhijjah. Tahun 12 kenabian, datang sekumpulan daripada Yathrib jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. 8 orang daripada Aus, 8 orang daripada Khazraj, 2 orang daripada Aus. Jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu di satu lembah yang dikenali dengan dikenali dengan Bai'atul Aqabah. Aqabah ni satu tempat yang berada di Mina. Kalau kita pergi
di Mekah ni, dia dekat Mina. Mereka berjanji kepada Nabi, suruh Nabi, pujuk Nabi datang ke Madinah. Dan mereka ni, Nabi ajar pada mereka, mereka dah masuk Islam untuk berdakwah di Madinah. Tahun berikutnya, tarikh yang sama, 13 Zulhijjah, tahun ke-13 kenabian, mereka datang sekali lagi. Kali ini dengan bilangan yang ramai. 79 orang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbaiat dengan Nabi. Dipanggil Bai'atul Aqabah yang kedua. Maka dalam bai'ah ni mereka berjanji kepada Nabi akan jaga Nabi, akan lindungi Nabi. Dan bila Nabi datang ke Madinah, mereka akan melantik Nabi untuk memimpin mereka di Madinah. Ini antara yang dibuat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam peristiwa sebelum berlakunya hijratul rasul. Kemudian Nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi hijrah, terdapat beberapa orang dulu di kalangan umat Islam yang pergi ke hijrah, yang awal pergi hijrah ke Madinah dulu. Sebelum Nabi pergi ni ada orang-orang yang Nabi suruh dia pergi dulu. Antaranya orang-orang yang pergi ni, kalau cerita ni masyhurnya dalam riwayat Barra bin Azib. Barra bin Azib ni orang, dia memang orang Madinah, orang Ansar. Bila dia ada di Madinah, maknanya siapa yang sampai ke Madinah memang layak untuk dia yang menceritakan sebab dia duduk di Madinah. Maka Barra bin Azib cerita bahawa orang yang mula-mula sampai ke Madinah daripada orang Mekah namanya Mus'ab bin Umay. Mus'ab bin Umay ni asalnya dia seorang yang miskin. Tetapi dia berjaya membina legasi perniagaan dia di Mekah bersama-sama dengan Quraisy, bersama-sama dengan orang kafir Quraisy ni. Akhirnya dia seorang yang kaya raya. Bila dia nak pergi ke Madinah, maka dihalang oleh orang-orang Quraisy. Maka Quraisy kata, Mus'ab bin Umay kata, kenapa kamu nak menghalang aku pergi ke Madinah? Dia kata, sebab engkau dah cari kekayaan di Mekah, nak lari ke Madinah pula. Oleh kerana itu saja sebab yang kau halang aku, maka aku berilah semua harta aku. Ambillah harta. Sebab tu hijrah ni dia melibatkan pengorbanan. Terpaksa keluar barang-barang, terpaksa tinggalkan harta benda dan sebagainya. Bersama dengan Mus'ab bin Umay, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum seorang lagi. Abdullah bin Umi Maktum ni, dia orang yang dekat dengan Nabi juga selepas daripada Bilal bin Rabah menjadi muazzim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umi Maktum ni dia Bilal yang kedua. Bilal bin Rabah yang pertama, yang kedua Bilal, Abdullah bin Umi Maktum, dia Bilal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua ni pergi ke Madinah, sampai ke Madinah mereka mengajar Al-Quran di sana. Mengajar Al-Quran, ajar orang-orang Madinah ni tentang Islam dan sebagainya. Kata Barra bin Azib ni, bila mana Nabi SAW sampai ke Madinah, mereka dah hafal dah surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Dah hafal dah surah tu. Bila Nabi sampai ni, maknanya guru-guru Al-Quran ni dah mengajar dah. Dah mengajar mereka semua. Kemudian daripada tu, setelah dua orang ni pergi, tiga orang lagi menyusul selepas daripada tu. Iaitulah yang pertama, yang kumpulan yang kedua ni, yang menjadi orang yang ketiga yang pergi ke Madinatul Munawwarah, yang sebelum itu namanya Yathrib. Namanya Bilal bin Rabah. Yang pertama Bilal bin Rabah. Yang kedua Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang ketiganya Ammar bin Yasir. Ini orang-orang yang orang yang awal pergi hijrah. Golongan awal yang pergi ke Madinah awal dulu untuk mengajar Islam di sana, mengajar Al-Quran dan sebagainya. Setelah daripada tu barulah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar pergi ke Madinah. Sayyidina Umar ni sebelum dia pergi hijrah, dia pergi sembahyang di tengah-tengah Kaabah tu, di Masjidil Haram.
dan diisytiharkan kepada semua. Aku Umar, dia kata, hari ini Umar akan pergi hijrah, akan pergi ke Madinah. Siapa-siapa yang nak halang aku, sila halang aku. Yang nak anak dia jadi anak yatim, isteri dia jadi janda, ha? Mak dia apa ni, mak yang kehilangkan anak, ha, maka halanglah aku, dia kata. Ha, Umar ni dia berani, dia hijrah secara terang-terangan sebab dia seorang yang kuat, yang gagah, berani. Pada masa tu ada dua orang, seorang namanya Umar bin Hisham, seorang namanya Umar bin Al-Khattab. Jadi antara dua Umar ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa. Allahumma aizzal Islam bi Umar. Nabi doa minta, ya Allah berilah kekuatan Islam kepada salah satu Umar lah. Akhirnya Umar bin Al-Khattab Allah Taala pilih dia. Maka Umar bin Al-Khattab ni pergi ke Madinah dengan 20 orang. Dia bersama dengan 20 orang. Dia bawa 20 orang. Dan mereka semua ni jadi guru Al-Quran di sana. Itu fasal ataupun pasal sebelum daripada berlakunya hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi pergi hijrah. Ini cerita sebelum berlakunya hijrah. Kemudian muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika peristiwa hijrah pula, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita balik semula kepada pemuda-pemuda tadi yang dilantik 12 orang yang gagah berani ni, yang minum tongkat Ali ni. Tak pasti betul ke tak minum tongkat Ali, tapi gagah lah. Di kalangan pemuda-pemuda yang gagah, memang hebat dalam bidang memanah, dalam bidang main pedang dan sebagainya, memang kuat. Boleh dikatakan kalau secara logiknya Nabi tak akan lepas dikepung rumah Nabi ni dengan 12 orang ni. Tak payah kata 12 orang, kalau kata 2-3 orang kepung pun tak akan lepas. Ini 12 orang. Maka ketika mana Quraisy ni, pemuda-pemuda Quraisy daripada 12 orang suku kaum ni datang kepung rumah Nabi, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur. Mereka Arab ni menjadi tradisi kepada dia, dia tidak akan bunuh orang yang sedang tidur. Dia tak akan bunuh. Dia akan bunuh secara anak jantan, itulah secara berlawan. Kalau kita orang tengah tidur itulah kita nak tikam sebab dia tak lawan. Ini dia tak bunuh. Maka bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala hantar berita melalui perantaraan malaikat Jibril, beritahu pada Nabi bahawa rumah Nabi sedang dikepung. Maka minta Nabi untuk keluar daripada rumah, lalu nuzul ayat ataupun turunlah satu ayat. Ayat itulah ayat yang ke-9 daripada surah Yasin. Ayat yang ke-9, minta Nabi baca ayat tersebut, dan dalam riwayat sebut Nabi ambil pasir, lempar sikitlah, Nabi baca ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kemudian ambil pasir tu, dia lempar tu, pemuda-pemuda yang gagah tadi tertidur. Maka ulama' mengatakan bahawa ayat ni merupakan ayat yang boleh kita gunalah andai kata tersepit ataupun ada kita diuji dengan kena kepung dan sebagainya. Tapi ayat ni tak terpakai kalau ada roblox. Kalau ada roblox, guna ayat ni memang takkan lepas. Memang kena punya. Tapi kami dulu masa belajar dulu, masa tingkat sekolah lah, ustaz sebut ayat ni. Kita dulu masa makan, warden ni dipaksa makan. Saya tak makan ayam, dia paksa makan. Jadi kita ni nak warden tunggu je. Wartan duk pang-tang atas meja, duk sebat meja. Kita ni takut. Yakin dengan ayat ni baca. Waja'alna min baini aydihim, nak angkat bekas makanan ni nak hantar, takut ayam tak makan. Takut warden pukul, kena baca juga ayat ni, baca juga ayat ni. Tapi memang jadilah ayat ni, kita baca betul-betul. Masa nak angkat bekas tu, warden kutlah ada orang panggil, keluar ni lepas. Tapi tak tahulah kalau tuan-tuan guna jadi ke tak. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah baca ayat ni, maka pemuda-pemuda yang gagah tadi tertidur. Bila tertidur,
Maka Nabi SAW keluar daripada rumah dan minta Sayyidina Ali menggantikan tempat tidur baginda. Maka Nabi SAW keluar daripada rumahnya. Maka bila keluar daripada rumahnya, Nabi SAW keluar daripada rumah ni nak pergi ke rumah Abu Bakar, nak ajak Abu Bakar pergi berhijrah. Sebelum sampai ke rumah Abu Bakar, Nabi berhenti di satu tempat, iaitulah dekat dengan rumah Ummu Hani. Ummu Hani ni bin Abdul Muttalib, bin Abu Talib. Ummu Hani ni anak kepada Abu Talib, sepupu kepada Nabi SAW, adik-beradik kepada Sayyidina Ali, adik-beradik kepada Ja'far bin Abi Talib. Ummu Hani ni dalam sirah sebut dia merupakan cinta hati Nabi yang pertama. Nabi minat pada dia. Nabi pernah melamar Ummu Hani ni, tapi Ummu Hani tak terima cinta Nabi ni. Sebab apa? Dia merasakan Nabi ni abang dia. Sebab Nabi jaga, ayah dia Abu Talib jaga Nabi daripada umur Nabi 9 tahun. Maka dia anggap Nabi ni macam abang dia. Dia tak nak pada Nabi SAW. Jadi Nabi berhenti dekat dengan rumah dia ni. Dan Nabi berhenti dekat dengan rumah Ummu Hani, iaitulah dekat dengan, dekat juga rumah Ummu Hani ni, dekat dengan Hazwah nama dia. Hazwarah, satu tempat Hazwarah ni dia terletak. Hazwarah ni dia terletak dekat dengan Jabal Abu Kubais. Di situ Nabi berdiri, Nabi menghadap betul-betul ke arah Kaabah. Menghadap ke betul-betul ke arah Kaabah. Dia dekat juga dengan pintu, kalau kita pergi Mekah hari ni, dia dekat dengan pintu pintu Ajiat. Kalau kita Nabi berhenti kat situ, Nabi menghadap betul-betul ke arah Kaabah. Yang ni dialog yang masyhur lah, yang kalau di mana-mana orang sebut lah dialog yang Nabi sebut. Andai kata, dia kata Nabi sebut, ringkas bahasa Melayu saya sebut, andai kata aku tidak dihalau ataupun aku tidak dibenci, aku diterima di Mekah ni, aku tak akan keluar daripada Mekah. Nabi kata, wallahi aku tak akan keluar daripada Mekah ni. Sebab ni tanah tempat tumpah darah aku. Aku dilahirkan di sini, dibesarkan kat sini. Sebab nak pindah ni bukan senang. Dan dia ada hubung kait dia dengan, kalaulah Nabi ni, kalau kita baca secara logiknya, Nabi ni dia merupakan utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Utusan ni maknanya orang yang mewakili Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi. Sepatutnya dia mendapat hak keistimewaan. Contohlah kita, contoh kita kalau jadi duta, wakil duta. Saya ada kawan seorang duta, dia grade 29 je. Kalau tuan-tuan yang puan-puan ibu ayah yang kerja kerajaan, grade 29 ni apa je yang kita dapat kalau duduk di Malaysia ni? Tapi bila dia jadi duta, duduk di luar negara, dapat BMW kerajaan bagi. Pakai BMW sebab dia jadi duta Malaysia, duduk di luar. Pergi kerja naik BMW. Tapi kalau kita, kalau grade 29 ni, pergi kerja naik MRT je. Naik bar piket, naik bar MRT, naik MRT. Tapi kat sana dia, sebab dia apa yang saya, bukan nak cerita pasal apa ni, grade jawatan tu. Maknanya kalau utusan ni, maknanya apa ni, duta ni, dia mesti mendapat hak keistimewaan. Tapi kenapa dia, Nabi ni mesti melalui pasal-pasal, proses-proses cubaan, dugaan dan cabaran? Kalau utusan Allah, Allah Ta'ala boleh buat untuk Nabi ni tidak ada cubaan, tidak ada dugaan. Allah Ta'ala boleh buat orang Mekah terus Islam semuanya. Allah Ta'ala boleh buat bila Nabi seru je, mereka terus mahu kepada Islam. Tetapi hal ini kerana tugasan seorang Nabi ni untuk membawa manusia ni, manusia ni yang degil, yang perlu kepada usaha yang berterusan. Tidak boleh ada putus asa dalam diri dia. Macam pihak masjid buat, pergi ziarah mahabbah. Kalau ziarah pergi minggu lepas, buat dah sekali. Kalau gagal, kalau tak buat dah, memang tak akan ada lah. Maknanya kena buat. Benda tu kita buat. Sekali buat dapat dua orang pun, alhamdulillah. Kita bukan target untuk dapat semua orang.
Maka muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu antaranya yang analogi yang saya bagi tadi. Dengan kalau jadi duta di luar pun maknanya sepatutnya dia mendapat hak-hak keistimewaan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lantik nabi ni sebagai utusan, nabi perlu melalui proses-proses cubaan dugaan yang kuat. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah nabi berhenti di situ, nabi terus pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Rumah Sayyidina Abu Bakar ni, kalau tuan-tuan ibu ayah pergi ke Mekah sekarang, dekat Hotel Hilton sekarang ni. Rumah Sayyidina Abu Bakar kat situ, kat Hotel Hilton. Rumah nabi dekat dengan martabah ataupun pustakaan tu. Pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar, cakap dengan Sayyidina Abu Bakar, Allah taala perintahkan supaya kita pergi hijrah. Sayyidina Abu Bakar tak tanya banyak, bila tarikh kita nak pergi ni, apa bekalan nak bawa. Terus ikut je. Tak ada pun. Kalau macam kita ni, kita nak bawa roti berapa banyak. Bekalan makanan ni kan lapar nanti kita. Tapi Sayyidina Abu Bakar terus je pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berhijrah. Keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bermula pada rumah Sayyidina Abu Bakar, terus ke Gua Sur. Gua Sur ni kalau biasa kita pergi Mekah, dia bukan letak dalam perjalanan nak pergi ke Madinah. Dia terpaksa patah balik ke belakang. Ini taktik ataupun teknik yang Nabi gunakan. Kalau terus pergi, maka Nabi akan dapat ditangkap oleh Quraisy. Sebab kehebatan orang Quraisy ni, dia pakar mengesan tapak kaki. Dia boleh kesan tapak kaki. Dia tahu dah yang ni jalan lah, ni tapak kaki siapa. Dia kenal. Tapi Nabi patah balik semula ke belakang. Pergi ke Gua Sur. Iaitulah lebih tepatnya bila Nabi keluar ke Gua Sur ni. Nabi keluar ke Gua Sur lebih tepat pada 26 Safar. 26 Safar bersamaan dengan 9 September tahun 622 Masihi, iaitulah pada hari Khamis. Tak ada kaitan pula dengan kita sambut awal Muharram. Nabi keluar pergi berhijrah ni pada 22 pada tanggal 26 hari bulan Safar, hari Khamis bersamaan dengan 9 September tahun 622 Masihi. Kemudian sampai ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai ke Madinah, iaitulah pada 22 Rabiul Awal bersamaan dengan 4 Oktober tahun 622 Masihi, pada hari Isnin. Ini tarikh sampai, tidak ada kaitan dengan mahal hijrah. Kita sambut mahal hijrah, tak ada kaitan pun. Tapi tak apa, nanti kita tengok jumlah hari yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 25 hari. Nabi pergi proses hijrah ni 25 hari. Bukannya kerana jarak tu jauh. Mekah Madinah ni jarak dia lebih kurang dalam 496 dalam jarak dia lebih kurang 698 kilometer je, tak jauh pun. Bukan kerana, bukan masalah jarak jauh tu. Masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhati-hati dalam dalam peristiwa hijrah ni. Jarak dia 498 kilometer. Mekah ke Madinah. Kalau naik kereta masa tu mungkin 6 jam. Naik bas pun bukan 6 jam. Biasa berhenti kat RNR minum kopi dulu dan sebagainya. Tapi hari ni ada kereta api laju 2 jam sampai. Sejam lebih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil masa 25 hari. Iaitulah nak berhati-hati, jaga, berjaga-jaga dan sebagainya. Kemudian dalam perjalanan ni ada satu peristiwa, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di satu tempat, iaitulah nak beli susu, nak untuk minum. Maka ada penjual tu namanya Ummul Ma'bad. Nabi jumpa kat dia, Nabi berhenti kat dia nak beli. Ummul Ma'bad ni kata masa Nabi sampai tu susu dah habis. Maka dia kata itu je kambing yang dia ada. Yang dia gunakan kambing dia kuruh je. Maka memang susu tak cukup. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ringkasnya Nabi minta untuk Nabi perah sendiri. Maka keluar susu yang banyak,
Nabi minum bersama Sayyidina Abu Bakar, dan Ummu Ma'bad ni boleh menjual lagi susu tersebut. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sambut Maal Hijrah pada tanggal pada 1 Muharram di Malaysia? Sejarah dia bermula muslimin muslimat ibu ayah dikasih Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ni kita sambut awal Muharram je. Di Malaysia ni cerita pasal Muharram dan sebagainya. Kita mula sambut Maal Hijrah di Malaysia ni iaitulah pada tahun 1987. 1987 kita mula sambut Maal Hijrah. Tahun baru Hijrah ni. Baru start kita sambut di Malaysia. Iaitulah tak diasaskan oleh Menteri Agama masa tu, iaitulah yang berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Yusof bin Muhammad Nur. Dia pengasas Maal Hijrah, sambutan Maal Hijrah di Malaysia yang pertama pada tahun 1987. Dan tokoh Maal Hijrah yang pertama yang dapat namanya Syekh Idris Al-Marbawi, penulis kitab Bahrul Mazi, penulis kitab Qomus Qomus Marbawi. Kalau orang-orang yang sekolah agama ni biasa Qomus Al-Marbawi ni dekatlah dengan hati kita sebab menjadi rujukan yang utama dulu. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tu mulanya cetusan idea sambutan Maal Hijrah di peringkat negara kita. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkiraan tahun Hijrah ni, perkiraan tahun Hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam dipelopori oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada tahun Hijrah. Zaman Sayyidina Abu Bakar pun tak ada tahun Hijrah. Kemudian bermula pada zaman Sayyidina Umar ni, ketika Umar menjadi khalifah, banyak dapat surat-surat daripada negara-negara lain. Maka pembesar-pembesar Madinah sebut, wahai Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, kita kena buat satu tahun untuk kita. Senang kita nak catat ataupun nak rekod surat-surat kita ni. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab pun panggil lah libat urus, panggil perbincangan meja bulat pegawai-pegawai dia untuk memikirkan bila kita nak mula tahun Hijrah, tahun Islam ni kita nak start daripada bila? Bila perkiraan dia? Maka adalah cadangan-cadangan yang dapat pada masa tu. Masa dalam perbincangan tu cadangan. Yang pertamanya cadangan Maulidihi. Dia ambil kira daripada tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cadangan tersebut tak diterima. Dibahas dan dah tak diterima. Kemudian cadangan yang kedua iaitulah cadangan ketika mana Nabi dilantik menjadi Nabi pun tak diterima juga. Cadangan ketiga, cadangan supaya pada tahun Nabi wafat dikira tahun Hijrah. Sayyidina Umar kata kalau kira tahun Nabi wafat, takut kita sambut Hijrah dalam keadaan kita menangis. Setiap tahun nak sambut Hijrah menangis sebab mengenangkan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita nak sambut Hijrah ni dalam keadaan kita gembira, seronok, bermula tahun baru, azam tahun baru. Bila mula tahun baru kan kita tanya azam, tahun lepas punya azam pun tak selesai. Nak tanya tahun baru dah. Maka cadangan yang keempat iaitulah cadangan setelah Nabi pergi Hijrah. Maka cadangan diterima, maka digunakan tahun Hijrah bermula daripada tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi Hijrah. Dicadangkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sinilah bermulanya perkiraan tahun Hijrah. Jadi maksudnya kita sambut awal Muharram ni, kita sambut tahun baru Hijrah berdasarkan kepada penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun dikira tahun Hijrah, tahun Islam tu. Bukan kerana peristiwa Hijrah tu. Peristiwa Hijrah ni berlaku pada bulan Safar sampai Madinah bulan Rabiul Awal. Maka muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, maka penduduk-penduduk Madinah ni seronok. Sebelum daripada Nabi sampai ni, mereka dah tunggu-tunggu kehadiran Nabi, tunggu-tunggu kedatangan Nabi. Sehingga kan ada seorang Yahudi dipanjat di pokok yang tinggi nak tengok di tengah, nak tengok daripada tempat yang tinggi itu kalau ada batang tubuh berjalan
di tengah-tengah padang pasir, maka dia nak beritahu kepada orang ramai yang kamu tunggu telah pun sampai. Maka dia nampak berjalan, kelibat dua orang berjalan tengah padang pasir. Maka dia beritahu kepada orang Madinah, yang kamu tunggu, yang kamu nanti-nantikan telah pun sampai. Maka penduduk-penduduk Madinah bila Nabi sampai, mereka menyambut Nabi dengan menasyikkan tala'al badru 'alaina misani yatil wada' wajaba syukru 'alaina mad'a lillahida'. Kerana seronok kelahiran kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan dalam kitab disebut bahawa ada perempuan-perempuan hamba ni, dia lupa dia status hamba kerana seronoknya kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Mereka bersorak dengan kedatangan Nabi ni. Dan Nabi sampai ke Madinah. Bila sampai jadi Madinah, ramailah penduduk-penduduk Madinah ni ajak Nabi tinggal rumah dia. Yang ni kata, duduklah rumah aku. Tapi Nabi ni orang yang pandai. Nabi kata, aku akan singgah berhenti di mana unta aku berhenti. Sebab unta Nabi ni dia bergerak mengikut Allah Subhanahu Wa Taala. Takdirkan Allah Taala berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka bila sampai di Madinah, ringkasnya saya bagi ringkas dah waktu syuruk, Nabi sallallahu alaihi wasallam buat yang pertama mempersaudarakan orang Aus dan juga Khazraj. Aus dan juga Khazraj ni dia tak boleh berjumpa, asal jumpa dia gaduh. Asal dia bergaduh maknanya dia jumpalah tu. Maka satukan dia, Nabi buang label Aus, buang label Khazraj, namakan mereka dengan orang Ansar. Kemudian yang datang daripada Madinah, orang ada datang daripada Mekah, orang Muhajirin. Maka setelah orang Ansar dengan orang Ansar satu keluarga, satu pihak, orang Muhajirin satu pihak, Nabi saudarakan. Iaitulah sebagai contoh, yang saya ambil satu contohlah Abdul Rahman bin Auf, Nabi persatukan dengan Sa'ad Al-Ansari. Nabi persaudarakan dia. Sa'ad ni kata, sampai tahap saudara ni rapat sangat. Sa'ad kata, aku ada 4 orang isteri. Kamu boleh pilih mana satu yang kamu nak. Aku ceraikan cukup edah, kamu kahwinlah dengan dia. Abdul Rahman bin Auf tak nak. Aku ada 4 buah rumah, dia kata, kau ambillah mana satu nak. Tapi tak adalah zaman sekarang macam tu. Kalau ada, seronok orang nak bagi rumah ni. Tapi tak ada. Maka dia kata, aku nak satu je. Aku nak satu je. Aku nak pinjam. Ringkas saya sebut dalam bahasa mudah kita faham lah. Adik, aku nak pinjam duit dengan kau. RM50. Oh, dia kata kalau setakat nak pinjam duit tak perlu. Aku bagi je duit ni, dia kata. Kata Abdul Rahman, aku ni orang berniaga. Kalau aku kata aku nak pinjam, aku pinjam. Aku tak nak ambil secara percuma. Maka dia dapat duit, dia pergi ke, tunjukkan aku pasar. Pergi ke pasar, dia beli seekor unta. Dari pasar A, dia pergi kat pasar B, jual dengan harga yang sama. Beli RM50, jual dengan harga RM50. Kalau orang yang berniaga, maka dia kata tak ada profit margin. Tak ada apa keuntungan lah. Gitulah dia buat. Beli pasar A, jual kat pasar B. Beli harga sama, jual dengan harga yang sama. Tapi apa yang Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni, bila beli unta dibeli sekali dengan tali. Kemudian dia jual unta saja, tali tak jual. Sampailah di Madinah pada masa tu, unta ada, tali tak ada. Maka kalau dalam bahasa perniagaan, barang tak ada, permintaan banyak, maka saya nak Abdul Rahman bin Auf dia jual tali masa tu, barulah akhirnya dia kaya raya. Ringkas daripada cerita tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulalah dakwah. Dan akhirnya kesimpulan pada pagi ni, kita ni kalau duduk di tempat yang sama, kita nak berubah, maka kita tak akan boleh berubah. Kita berubah di tempat yang sama, kita akan kita tak tahan telinga dengar orang kata, alah ahli-ahli kucing, alah baru nak tunjuk baik tu. Jadi kita kena hijrah di tempat yang lain. Pergi tempat lain, kita mulakan kehidupan yang baru, orang tak kenal kita. Kalau dulu kita orang yang mungkin tak berapa baik, mungkin dulu kita hidup ikut zaman muda kita, hati muda kita,
kita melakukan perkara-perkara yang menyalahi undang-undang dan peraturan, maka nak berubah kena cari tempat yang lain, kena pindah. Bila pindah, insya-Allah kita akan berubah. Dan memang menjadi kehidupan kita pun kita berpindah. Kita daripada alam roh kepada alam rahim. Kita pindah lagi daripada alam rahim, alam nyata ni, alam kehidupan kita hari ini, alam dunia. Kemudian alam kubur, alam barzah, kita akan berpindah. Maka muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira sekadar tu saja untuk pagi ni. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil bersama daripada peristiwa hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang baik itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sebarang kelemahan datang daripada diri saya sendiri yang serba dengan kekurangan dan juga kelemahan, saya mohon pada tuan-tuan guru, para alim ulama, para abaib, para asatizah untuk memberi teguran dan tunjuk ajar sekiranya terdapat kesilapan dan kesalahan dalam penyampaian saya sebentar tadi. Terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain-lain kesempatan. Kena berhenti awal sebab dah bau nasi lemak kat luar. Jadi kita tutup dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbis samawati wal ardi, yu'izzu man yasha wa yahdi man yasha. Biadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala hadhan nabiyil karim, imamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana zunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah sepenuh kebaikan di permulaan hari ini, berikanlah kejayaan di pertengahan hari ini, berikanlah kemenangan di penghujung hari ini ya Allah. Dengan iradat dan izinmu jua ya Allah, kami hamba-hambamu menadah tangan bermohon kepadamu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa rakan-rakan kami, dosa jiran tetangga kami, dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada mereka ini masih hidup maupun telah meninggal dunia. Allahumma ya Allahu ya Rahman, ya Allah ya Tuhan kami, limpahilah kepada kami ilmu pengetahuan, hiasilah diri kami dengan kesopanan, muliakan kami dengan ketakwaan, segarkanlah tubuh badan kami dengan kesehatan, berkatilah diri kami dalam keredaan. Allahumma ya Allahu ya Rahim, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini insan yang berguna, taat kepada perintah agama, menyayangi ibu bapa dan warga tua, dan jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang cinta dan suka kepada majlis-majlis ilmu. Allahumma ya Allahu ya Jabbar, ya Allah ya Tuhan kami, bantulah seluruh ahli jawatan kuasa masjid ini dan pegawainya dalam mengurus dan mentadbir masjid ini, agar dapat masjid ini diimarahkan yang akan dapat melahirkan jemaah yang berkualiti. Semoga kami semua ini menjadi insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang di dunia dan di akhirat. Allahumma ya Allahu ya Karim, ya Allah ya Tuhan kami, perelokkanlah perhubungan di antara kami ya Allah, sebagaimana Engkau mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Jauhkanlah hasad dan dengki di kalangan kami ya Allah, sebagaimana jauhnya langit daripada bumi. Dan rahmatilah diri kami sebagaimana Kau merahmati kehidupan para Nabi dan Rasulmu alaihimussalatu wassalam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma ya Allahu ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang mentaatimu dan mentaati kami sebagai ibu bapa mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah anak-anak kami, bantulah anak-anak kami ya Allah, bimbinglah kami dengan hidayahmu ya Allah, agar mereka dapat mengekalkan akidah mereka ya Allah, dapat menjaga dan memelihara iman mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang yang mampu berbakti kepada kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mampu menyuapkan makanan ke mulut kami tak kala kami terlantar sakit nanti ya Allah, tak kala tangan kami tak mampu bergerak lagi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau jadikan anak-anak kami anak-anak yang akan menghina, memaki hamun kami, menghardik kami tak kala kami suatu hari ditakdirkan oleh-Mu akan terkencing terberak di atas katil suatu masa nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mampu menguruskan jenazah kami ya Allah, yang mampu memandikan kami ya Allah. Anak yang memandikan kami sudah tentu keaiban, keburukan, kecacatan pada tubuh badan kami terpelihara ya Allah.
Kau gugurkan dosa-dosa kami segugurnya air yang memandikan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mampu mengkafankan jenazah kami, ya Allah. Kau suci dan bersihkan kami daripada dosa sesuci dan sebersihnya kain kapan yang membaluti tubuh badan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak lelaki kami anak-anak yang mampu mengimamkan solat jenazah kami, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mampu menghantar kami dan menurunkan kami ke dalam liang lahat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang sentiasa mengirimkan pahala kepada kami, ya Allah. Tak kala kami ditinggalkan seorang diri di dalam kubur yang gelap, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله.